mengangkat 1. Arumi Baksin Emil Elestianto sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Timur periode tahun 2019-2024. 2. Hajah Rahimah Fahrori sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jambi sisa masa jabatan tahun 2016-2021. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini, Rabu tanggal 13 bulan Februari tahun 2019, berdasarkan surat keputusan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional. Saya, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional, melantik 1. Arumi Baksin Emil Elestianto sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Timur periode tahun 2019-2024. 2. Nyonya Rahima Fahori sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jambi sisa masa jabatan tahun 2016-2021. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Ketua Umum Dewan Kerajinan, Mufidah Yusuf Kala.